Ini ketan yang tadi ditutup sama. Perlu memerlukan keahlian khusus ini ya. Kalau nggak bisa nanti sama beras-berasnya ya, sama padi-padinya. Setelah Bapak Jokowi jadi presiden, Masya Allah ya, ada padinya juga ternyata ya kawan-kawan. Ya sahabat, di sini mah ini masih ada air pakai kerannya pakai bambu ya. Ini mungkin ya para orang tua dulu sebelum adanya sebelum menggunakan kerbau mungkin ada teknik seperti ini ya. Mangatur nuhunnya, amin, amin, mudah-mudahan. Nya, kanggo meser iya, kanggo meser ujakeun, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa berkunjung ke Kampung Ciongka ya, Desa Cibuluh, Kecamatan Cidaun, sahabat. Kampung Ciongka ini berseberangan dengan Cisewu, yaitu Kabupaten Garut. Bisa terlihat dari sini. Oke kawan-kawan, kita akan coba lanjut ya. Masya Allah, tabarakallah di sini. Terlihat pesawahan di sini nggak kayak di tempat lain ya. Pesawahan di sini tuh benar-benar di atas tebing. Ke bawahnya sangat jurang banget. Saya udah menemukan salah satu rumah warga. Di depan saya tuh ada dua rumah warga ya. Alhamdulillah. Wah, kebetulan nih si ibu lagi nutu apa ya? Nutu itu bahasa Indonesianya. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Damang atuh. Alhamdulillah. Damang punten. Damang Neng. Aduh, nuju. Ya teh nuju naon nutu. Padi apa ini teh Bu? Pare naon? Oh. Ditutu begini tuh masih ada ya sahabat teman-teman di sini mah. Padi masih ditumbuk begini ya. Tuh. Oh, ini padi ketan ditumbuk. Aduh, Masya Allah. Sarang ibu saha ieu teh? Apunten. Ibu Rurum. Ibu Rurum. Ya sarang Neng saha ieu? Neng Sinta. Neng Sinta murang kali. Ah, Masya Allah nya. Tos gaduh iya caroge atos. Oh, alhamdulillah ya rabbil alamin. Si bapakna ke mana sareng si anak? Yani ka ditunggu arakat. Oh, ka Serang. Pak. Bakintal teh. Tuh aya. Ya sahabat, di sini mah ini masih ada air pakai kerannya pakai bambu ya. Mantap sekali ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini ya mau ngarit. Nah, ini proses terakhir ya. Sekarang setelah ditumbuk, padinya itu mau dipisahkan antara ditapi ya. Nah, ini kan udah sebagian udah ngelupas nih. Tuh, udah menjadi beras, sebagian masih ada yang belum. Nanti dipisah ya.
Tuh ya, kawan-kawan nih. Berasnya udah bersih, udah jadi seperti ini ya. Tuh, udah. Hari ini mau kemana, Neng? Mau ke sawah katanya ya. Kita ngikutin kegiatan sekalian, nanti kita ngobrol sama si A-nya nih. Sebelah mana sawahnya? Di oh, ke bawah. Ternyata ya seindah ini suasana alam yang ada di Cianjur Selatan. Berapa jauh ini perjalanan dari rumah ke ladang, ke sawah? 10 menit. Oh, udah kelihatan. Oh, deket berarti ya. Oh, Masya Allah ya, ada kali, sawah, terus pemandangannya. Masya Allah, indah banget ya. Tuh, kalau di kampung mah ya, naruh sendal, udah di perapatan aja, nggak bakalan ada yang ngambil ini. Karena nggak ada orang yang lewat juga. Cuman pribumi doang. Mantap, luar biasa ya. Nih, kebetulan si A-nya lagi mancing. Aduh, assalamualaikum. Aduh, udah ramang bener ima budak ngora ya. Iya teh naon nuju mancing. Tapi ledug ya nih, terus di mana itu? Oh, jadi sambil istirahat, sembari mancing. Aduh, bener mengisi waktunya. Ada yang makan merenan tatanan awi di nunya lira. Iya teh sarang asa ya. Topik. Siapa ini teh adiknya si Neng? Oh iya teh adiknya. Adiknya Neng. Adiknya si Neng. Ini suaminya si Neng ya. Tuh tadi saya ngikutin perjalanan, ketemu di sana lagi numbuk padi. Kata saya mau coba main ke ladang, ke sawah sekalian kenalan sama si A-nya. Ayo mau ikut katanya. Tuh ya, kebetulan kawan-kawan nih lagi menggarap sawah. Masya Allah ya, anak muda nih semangat banget ya. Wih, mantap anak muda bener. Aduh, Pak. Aduh, assalamualaikum. Aduh, bener. Ini mah banyak bebatuan begini ya, ladang teh. Damang atuh Bapak. Bener. Aduh, yang amengan ya ke sawah cenah. Penak sareng si emak tadi tuh jeung si Neng nuju nutu yuk. Nuju nutu pare ketan. Tuh ya kawan-kawan. Saya itu kadang-kadang hidup itu banyak ngeluhnya ya kawan-kawan. Nah, setelah lihat saya ini, aduh, benar-benar ini luar biasa Pak. Saya kadang hidup saya banyak ngeluhnya Pak. Setelah saya sendiri gitu. Aduh, tapi setelah saya banyak main ke pelosok pedesaan, ternyata luar biasa orang-orang desa itu, Masya Allah, pekerja keras pokoknya. Oke ya kawan-kawan nih, saya penasaran pengen lihat tuh Bang Randi. Barusan baru datang ya, habis dari sama bebelusukan. Masya Allah ya. Oke ya kawan-kawan, jadi ini mungkin ya para orang tua dulu sebelum adanya sebelum menggunakan kerbau, mungkin ada teknik seperti ini ya. Jadi pakai tenaga manusia ya seperti ini. Idenya memang sangat luar biasa banget ini. Ya kawan-kawan, kita lihat nih tuh. Senengnya lagi babut. Wah, Masya Allah ya. Tabarakallah. Aduh. Iya pare, naon ieu teh, Neng? Pare Jokowi. Jokowi itu dipelak enonya. Oh, pare Jokowi. Saya baru tahu ada pare Jokowi ya. Itu sejenisnya jenis ketan apa jenis apa? Pare biasa. Pare biasa. Oh. Ini usianya berapa kalau sampai nanti dipanen? 3 bulan. Memang ini berarti yang umum kayak biasanya ya, 3 bulan. Tadinya mau sama ibu kesininya ya. Ibu katanya lagi di sana lagi moe pare. Masya Allah rajin. Suaminya juga pekerja keras ya, mau membantu
apa ya, mertua gitu ya. Si nengnya juga masya Allah mau bantu orang tuanya. Nah kebetulan di bawah sana lagi warga melakukan aktivitasnya ya, tuh mencangkul. Udah lama nggak sadaya tuh. Alhamdulillah. Yuk traktor bisa nyampaikan ya, kumaha digotong. Tiasa dimepahkan weh. Oh tiasa, dalit ya pengintennya. Numini. Oh masya Allahnya tuh. Ayong amangan kacurug gitu ya, yang ninggal curug. Oh siap, aduh menirawas ini mah sambil bertani teh menikmati alam. Ngadinten di pagelaran. Oh hatur nuhun. Nya hayang ka handap sakedap tuh. Ayo mangga. Sarang aja anu. Nya. Ya kawan-kawan tuh di sini. Memang kalau dari sini tuh enggak kelihatan ya curugnya itu. Gak bakalan kelihatan, cuman ini dari posisi kita itu dari atas. Nanti kita lihat ya dari pantau. Kita pantau dari ketinggian gimana keindahan Curug Sawer ini. Mantap banget ya. Ini mah benar-benar sangat jungkrang banget ya tuh. Bikin saya ngeri dan takut banget ya. Ini kawan-kawan mengerikan banget ya. Ini bisa ada pesawahan di pinggir curug kayak begini. Gak kebayang ini. Dan kedalamannya sangat memang benar-benar tinggi banget tuh ke bawah. Kawan-kawan, dan hari ini kita udah setelah seharian tadi ya mengikuti aktivitas kegiatan si bapak ya sama si AA-nya di bawah sana tuh di pinggiran curug. Assalamualaikum. Si ibu tuh, aduh masya Allah tabarakallah. Oh ya sahabat lagi ngakel. Oh ini mana habenten? Eta mah kan ketanu di tutup tadi. Oh sahabat kawan-kawan ya, ini ketan yang tadi ditutup sama si neng sama ibunya, ternyata ini tuh dicampur sama kelapa. Masya Allah. Ada si memeng juga tuh lagi mengsideang. Si nengnya lagi mau bikin sambal katanya. Aduh. Sambal apa ini teh, Neng? Sambal doang. Sambal ijo goreng. Wih, mantap ya. Aduh, ini terima kasih sebelumnya udah duh ngerepotin jadinya ya. Dan hari ini juga kita akan coba nanti mau bakar ayam katanya ya. Saya juga lagi menyiapkan apinya ya di sini. Tuh suasananya enak ya kalau sore-sore kayak begini. Tengeret tuh ada curug di atasnya. Lumayan ini kalau beli peralatan untuk masak bumbu, apalagi ayam ya, ini perjuangannya sangat luar biasa pokoknya, harus menempuh jalan ke atas nanjak, luar biasa pokoknya. Oke ya sahabat semuanya, alhamdulillah. Tayete nasi anu dibikin tadi siangnya ditumbuk. Oh ini namanya nasi apa itu teh? Ketan dicampur kelapa. Orang iya tuhnya orang cobian iya aduh nasi iya nasi ketan lah iya. Iya atuh iya lah. Ayong cobian iya, aduh iya mapan beda dia perjuangannya nih, aduh si Neng tadi sama ibunya sampai aduh pokoknya. Si
Siapa ke mana? Kaya betul. Nya lain seres, iya rayi rayi. Karakane. Oh. Milarian motor. Oh milarian motor. Oh jadi badai dipangmasyarkan motor teh janten. Alhamdulillah. Kemana benu nih? Oh ngarah semangatnya. Nya nya amin mudah-mudahan air rezekinya lah. Oke ya kawan-kawan nih kita nyoba ini nih nasi ketan ya dicampur kelapa. Masya Allah ya kita coba semuanya ini. Kita lagi ngobrol-ngobrol sambil ya apanya ngalalakonnya Pak. Aduh ya ngalalakon. Iya. Palemuran alhamdulillah. Aduh ya meni rawas betah kieu ya. Ningal alamnya di dia Masya Allah nya. Indah. Indah pokoknya mah. Oke ya sahabat teman-teman kawan-kawan semuanya. Kita akan coba lanjut ngobrol lagi sama Bapak dan si A-nya. Besok kita akan lanjut lagi ya. Sekalian mungkin kita akan pamit untuk melanjutkan perjalanan ya. Oke ya kawan-kawan semuanya dan hari ini saya mau coba melanjutkan perjalanan ya dan mau coba pamit dulu nih ke si bapak. Bapak terima kasih hatur nuhun waktosna tos aduh tos di wage ya ti kamari mohon ngarepotkeun ya hatur nuhun pisan tos ditampi di dieu. Mudah-mudahan sarehat sadayana di dieu mohon cing arageung milik. Ibunya ayah di bumi. Ayah. Mohon atuh bapak, mungkin pada pamit lah abdi. Kebetulan ya tuh udah tanginas ya pagi-pagi udah pada mau ngantor ini teh. aduh, masya Allah tabarakallah. Jam berapa biasanya berangkat ke ya? Setengah 8. Setengah 8. Setengah 8. Wih tabu. 4. Tabu 4. 3. Mohon ya. Mohon Ibu penginten abdi nyuhunkeun dihapuntenna tos tos di dieu abdi ngarepotkeun mohon. Neng teteh sindeng. Mohon ya. Aduh. Abdi. Abdi anu ieu pisan abdi tos naon? Kamu. Karena masing sarehat sadayana sih agung milik mohon mudah-mudahan lah sakada pamaksadan anu aya di dieu panginten mohon amin mudah-mudahan ya. Mohon ieu teh aya titipan saalit nya rezeki panginten abdi sanes bade ngahinakeun mung aya ti penonton panginten hoyong kahaosan saurna teh kanggo meser nya kalau ngomeser bukaan kalau ngomeser channel nya punten itu ibu yang ditampi mangga hatur nuhun nya amin nya mudah-mudahan ayo kanggo si neng punten aduh di kamari atas di waga ngiring ke sawah alhamdulillah terus biasa nanti biasa diajak kan itu ameng ke pesawahan sakitu endah nanya punten itu nya kanggo meser iya kanggo meser rujakeun mohon
Atur nuhun. Amin 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 ya. Amin mohon. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Amin. Amin amin. Mohon atuh mangga. Assalamualaikum mangga teh. Yo. Ah mangga ya. Ah mudah punten. Coba kali atuh. Punten. Assalamualaikum. Oke ya kawan-kawan semuanya, dan cukup sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih ya yang sudah selalu setia pantengin channel kesayangan semuanya Cianjur Turunan Kidul. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.